Sorotan lain, saudara, pasca ricuh iring-iringan pengantar jenazah Lukas NMB di Jayapura, Papua, massa membakar sejumlah toko yang berada di jalan utama Waena, Kota Jayapura. Sejumlah bangunan ruko yang berada di pinggir jalan utama dibakar massa. Angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lain. Aparat gabungan TNI Polri yang berada di lokasi pun langsung berupaya menghadang massa untuk memadamkan api. Namun angin kencang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lain. Aksi pembakaran dilakukan massa saat melanjutkan perjalanan ke rumah duka di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri menyebut ada 25 bangunan yang terbakar akibat aksi anarkitis saat pengantaran jenazah Lukas NMB. Ricuhan yang terjadi saat iring-iringan jenazah dari lapangan Stakin menuju rumah duka di Koya Tengah pun menyebabkan 14 orang terluka. Korban luka terdiri dari 7 anggota Polri, 1 personel TNI, 5 warga sipil, dan penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Kapolda Papua akan mengidentifikasi para pelaku yang melakukan pembakaran rumah dan penyerangan terhadap personel TNI, Polri, dan PJ Gubernur Papua. 14 korban luka-luka untuk kendaraan, satu mobil dibakar, 5 kendaraan rusak berat, 2 unit bangunan dirusak, dan 25 unit ini rumah nih. Yang terakhir ini tadi malam. Arak-arakan jenazah Lukas NMB berlangsung ricuh. Aparat keamanan pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang mengantar jenazah lantaran sempat akan menyerang petugas yang berjaga. Sebelumnya kericuhan terjadi saat warga dan pelayat mengantarkan jenazah Lukas NMB menuju lapangan Stakin Sentani. Di perjalanan, sekelompok massa melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan. Massa juga merusak sepeda motor dan membakar satu mobil di jalur pertokoan menuju Stakin Sentani. Aksi pelemparan juga menyebabkan sejumlah aparat TNI Polri terluka. PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun pun terluka di bagian kepala sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di antara beberapa korban dari pemerintah daerah yaitu Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumasukun mendapatkan luka akibat lemparan batu dan beberapa aparat keamanan, ya, baik itu Brimob dari TNI dan juga mobil polisi yang juga tersasar aksi penyerangan atau anarkis tersebut dengan melakukan pembakaran salah satu mobil polisi. Menanggapi aksi ricuh saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Lukas NMB di Jayapura, Papua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kondisi sudah tertangani oleh personel kepolisian di Jayapura. Meski demikian, Kapolri memastikan ada penambahan jumlah personel pengamanan di Jayapura. Pemakaman ya, sampai saat ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana betul-betul mempersiapkan diri menghadapi dan menjaga agar situasi betul-betul. Pasca pengantaran jenazah Lukas NMB ke rumah duka, penjagaan pun diperketat dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan Stakin dan lokasi ke rumah duka di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Tim Liputan Kompas TV, Jayapura, Papua.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta TNI dan Polri mengedepankan sikap persuasif dalam menangani kericuhan yang terjadi dalam prosesi pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, saya sudah koordinasi tadi agar aparat keamanan persuasif, jangan sampai terlibat emosi. Saya tahu ada korban. Sekurang-kurangnya yang saya lihat dan korban itu dari TNI 1 lalu pelaksana gubernurnya. Ridwan itu nanti juga akan diminta. Tapi saya berharap semua harus hati-hati, tapi tetap harus menjamin keamanan dan ketertiban. Tidak boleh represif. Itu bukan suatu yang mudah, tetapi itulah intinya pemerintahan.